Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menggelar sidak ke sejumlah toko kosmetik dan salon. Hasilnya, petugas menemukan 6 jenis produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Mereka yang terbukti melanggar diberikan sanksi untuk teguran untuk menarik kosmetik tersebut. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menggelar sidak kosmetik ke sejumlah toko dan salon kecantikan. Sidak dilakukan menyusul adanya edaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait adanya 6 jenis kosmetik dari 2 merek yang mengandung zat berbahaya. Satu persatu kosmetik dari berbagai merek diperiksa kelengkapan izin edarnya oleh petugas. Sesuai peraturan, izin edar harus tertera pada kemasan kosmetik jenis apapun. Selain itu, petugas juga mencocokkan izin edar yang tertera dengan data yang mereka dapatkan dari BPOM. Hasilnya, petugas menemukan 6 produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung zat berbahaya. Bagi penjual yang terbukti melanggar ini diberi sanksi teguran untuk menarik semua kosmetik yang melanggar tersebut. Kami tidak akan diisi karena ada 6 produk kosmetika, baik itu apa, lipstick maupun apa, eyeshadow, ya. Itu kita tidak lanjuti ke Pak Sarana kemarin, ya. Jadi yang satu kita temukan memang ada produk kosmetik yang melakukan peracikan dan saya edar. Terus yang terakhir, di saran terakhir, kebetulan ini semuanya kita temukan adalah tanpa. Sidak ini akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan Tulungagung bebas dari peredaran kosmetik ilegal. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu waspada saat akan membeli kosmetik. Khoirul Abadi, Surabaya TV.